Banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Derasnya aliran air bercampur lumpur dan material tanah serta batu mengalir di sungai dan jalan desa. 5 desa yang terdampak berada di Desa Gondang, Pakis, Tambak Sari, Sriwulan, dan Gonoharjo. Di lokasi terparah, limpahan air bahkan masuk ke rumah warga. Di Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah, bahkan terdapat 14 titik longsor menutup badan jalan. Pasca banjir bandang, warga bersama petugas bergotong royong mengevakuasi material longsoran yang menutup badan jalan. Kecamatan Limbangan ini ada 14 titik, yaitu di 5 desa. Selain merusak rumah dan fasilitas umum lainnya, longsor juga merusak kantor BUMDES yang terletak di Desa Gondang. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Limbangan, Kendal ini, selain disebabkan tingginya curah hujan, juga disebabkan dataran tanah ketinggian cukup labil. Hingga kini pihak terkait masih mendata kerusakan yang disebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 14 titik di Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah.